Antara finalis yang bertanding dalam kategori Robo Sumo Junior, dua pelajar Sekolah Kebangsaan Permatang Kledang Pekan Pahang menyatakan keterujaan mereka menyertai RBTX Challenge ini. Amirul Izwan, anak lelaki Izaidi, dan Harry, anak lelaki Muhammad Rosdan, kedua-duanya berusia 12 tahun, mula menunjukkan minat dalam teknologi dan robotik sejak 3 tahun lalu. Pengalaman mereka dalam pertandingan sama pada 2019 menjadi pembakar semangat untuk berusaha lebih keras bagi memenangi pertandingan kali ini. Persaingan kalau ikutkan agak mencabar. Saya tengok pada race tadi pun ada 2-3 sebab dia dah menggunakan litar yang baru, untuk track yang baru. Jadi agak mencabar sikit lah. Tapi macam seperti saya cakap tadi, menang tu bukan perkara utama. Saya kata menang, rezeki Alhamdulillah. Tapi bagi saya, kepuasan saya lah sebagai seorang guru apabila saya melihat anak murid saya rasa seronok, dia rasa teruja untuk menyertai pertandingan bersama kawan-kawan dia yang lain lah. Penyertaan mereka turut membawa mesej yang jelas. Masyarakat orang asli juga mampu bergerak seiring teknologi.